Oke sahabat VDA Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Nah, ini kita langsung saja ya, mulai dari bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran inkubator Free Fire terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran inkubator terbaru yang akan hadir di server Indonesia, yaitu adalah inkubator P90 Tune Blaster itu ya. Nah, untuk P90 Tune Blaster tersebut itu akan hadir di server Indonesia itu di tanggal 22 Januari 2022. Itu ada kesalahan ya, bukan Januari melainkan Februari 2022. Nah, untuk bocoran inkubator P90 Tune Blaster tersebut itu saya dapat bocorannya dari berita Boya ID. Jadi sudah resmi ya, atau bisa disebut juga sudah pasti akan rilis di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk skin inkubatornya itu seperti ini. Nah, ini adalah hadiah yang utama, yaitu adalah P90 Tune Blaster Orange, yaitu memiliki atribut adalah Rate of Fire bertambah 1, Damage bertambah 2, dan yang berkurang adalah Magisin 1. Terus untuk yang selanjutnya itu ada P90 Tune Blaster Red, itu memiliki atribut Armor Penetration bertambah 2, Damage bertambah 1, dan yang berkurang adalah Reload Speed 1. Terus untuk yang selanjutnya yaitu ada P90 Tune Blaster Blue ya. Nah, ini seperti ini, yaitu akurasi bertambah 2, range bertambah 1, dan yang berkurang adalah magisin. Terus untuk P90 Tune Blaster yang paling bawah, atau bisa disebut juga yang paling murah, yaitu ada P90 Tune Blaster Green seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah P90 Tune Blaster Green, yaitu atributnya adalah range bertambah 2, akurasi bertambah 1, dan yang berkurang adalah movement speed 1. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk inkubator selanjutnya, yaitu adalah inkubator P90 Tune Blaster yang akan hadir di server Indonesia di tanggal 22 Februari 2022. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu saya akan membahas evogun terbaru, yaitu adalah evogun Famas Demonic Green. Nah, menurut perkiraan saya di video sebelumnya, untuk evogun Famas itu katanya akan diriliskan di tanggal 21 atau bisa disebut juga hari ini ya, ternyata itu tidak ya, tidak diriliskan di hari ini, yaitu tanggal 21 Februari 2022. Nah, jadi kira-kira akan diriliskan di server Indonesia itu tanggal berapa? Itu kalian bisa tunggu saja ya, mungkin di akhir bulan Februari ini atau mungkin awal bulan Maret 2022. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk evogun Famas terbaru, yaitu adalah evogun Famas Demonic Green ini ya, mantap sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, yaitu pastinya akan diriliskan di Fadedwell ya kalau evogun. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, semoga cepat rilis di server Indonesia.
Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran shop diskon Free Fire terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran shop diskon terbaru, yaitu adalah shop diskon Check Your Fat. Nah, untuk bocoran shop diskon terbaru tersebut itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Dan di dalam shop diskon Check Your Fat tersebut itu kalian bisa mendapatkan diskon paling besar adalah 90%. Dan juga ada Elite Pass diskonnya itu ya, mantap sekali. Nah, jadi untuk shop diskon Check Your Fat tersebut itu bisa jadi rilis di server Indonesia itu bulan depan, yaitu bulan Maret 2022. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Biasanya setiap bulannya kalau di server Indonesia itu akan ada shop diskon, atau bisa disebut juga akan ada Elite Pass diskon ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk shop diskon Check Your Fat tersebut. Semoga cepat rilis di server Indonesia. Nah, untuk web event Check Your Fat tersebut itu juga memiliki hadiah utama, yaitu adalah set bundle seperti ini tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk set bundlenya itu juga bertemakan Mesir-Mesir seperti itu. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk web event Check Your Fat tersebut. Semoga cepat rilis ya di server Indonesia. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bundle Cobra yang diriliskan lagi. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bundle Cobra atau bisa disebut juga set bundle Predatory Cobra yang diriliskan lagi di server luar negeri. Nah, untuk set bundle Cobra tersebut itu juga meriliskan skin Fish Cobra-nya ya, seperti ini. Nah, ini saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Nah, jadi bisa jadi juga akan rilis di server Indonesia, bisa jadi juga tidak rilis di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk set bundle dan juga skin Fish Cobra tersebut. Semoga saja diriliskan kembali ya di server Indonesia. Nah, ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran web event set bundle Free Fire terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini saya juga dapat bocorannya dari server luar negeri. Untuk web eventnya itu berhadiahkan set bundle utama seperti itu ya, yaitu set bundle yang berkaitan dengan inkubator MP40. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja apakah di server Indonesia juga akan meriliskan web event tersebut. Itu bisa jadi juga ya, mungkin juga akan diriliskan di server Indonesia. Nah, untuk set bundlenya itu seperti apa bang? Nah, untuk set bundlenya itu seperti ini. Nah, ini ya kalian bisa lihat sendiri untuk set bundlenya itu seperti ini, berwarnakan merah hitam seperti itu ya. Nah, itu sepertinya untuk set bundlenya itu juga sudah pernah rilis di server Indonesia kalau saya nggak salah itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk set bundle tersebut itu mungkin juga akan diriliskan di server Indonesia lagi itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk semua bocoran kali ini. Dan juga saya mohon maaf ya dikarenakan baru upload jam segini itu ya, mohon maaf. Nah, berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.